Oke, selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monex Surabaya ya. Kembali seperti biasa di akhir pekan di hari Jumat, tetapi tepatnya di awal bulan Juli ya, di 1 Juli di tahun 2022 ya. Oke, tentunya teman-teman semua bagi sobat-sobat trader ya, ini sudah bisa mulai mencoba mengevaluasi ya hasil kinerja dari trading teman-teman semua. Karena sudah memasuki di semester pertama ya, ini bagaimana kinerja untuk trading untuk bulanan ya, bisa dievaluasi, direview, kemudian untuk semester ya, ini bisa dicoba di review untuk hasilnya. Apabila kurang sesuai dengan target ataupun rencana, tentunya bisa diperbaiki atau dikejar ya di semester yang kedua. Masih ada kesempatan untuk di tahun 2022. Tentunya trading plan tersebut harus kita sesuaikan dengan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Jangan hanya trading aja tanpa kita tanpa mereviewnya ya. Oke, bagi yang baru join di acara ini, silakan untuk subscribe dulu ya yang belum subscribe di channel Monex Surabaya, karena di sini merupakan channel edukasi investasi ya. Ini di sini cukup banyak video-video yang kita berikan ya seputar dunia investasi, edukasi terutama di bidang trading ya. Ini tentunya bagi teman-teman yang ingin belajar, ini adalah tempat yang cocok ya untuk bisa memulai belajar trading tentunya ya. Dan PT Monex sebagai sebuah pialang yang ada di Indonesia, ini memiliki sebuah terobosan baru ya. Ini ada promo yang terbaru yaitu menggunakan mikro ya. Ini bisa dicoba untuk bagi yang pemula, mencoba untuk memulai dengan modal kecil ya. Ini tentunya bisa dicoba ya setelah tentunya mencoba untuk di akun demo dulu ya. Oke, kita akan mulai untuk review pagi hari ini ya. Oke, seperti biasa kita akan berikan sinyal pagi kita ya ini ya. Oke, kita lihat di sini untuk hasil kemarin ya. Nah, ini kita memberikan 3 sinyal ya kemarin, dan kebetulan ini terkena take profit semua ya ini. Jadi dalam 2 hari terakhir ya ini kita memberikan 3 sinyal, total 6 sinyal ya. Ini kebetulan semuanya terkena take profit ya. Tapi kembali lagi kami ingatkan untuk disclaimer on ya. Setiap sinyal yang kita berikan ini bersifat referensi, bukan rekomendasi. Jadi apapun hasilnya ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman yang mengikuti ya. Karena di sini tentunya setiap kita trading ini memiliki high risk dan high return, itu yang perlu dipahami ya. Dan kemudian hasil di masa lalu ini belum tentu menjamin hasil yang sama ya di masa depan ya. Ini bagi teman-teman semua yang mengikuti signal pagi kita, saya harapkan teman-teman juga memiliki analisa sendiri ya, sehingga untuk tujuan dari signal ini adalah mengkonfirmasi ya. Jadi kita bisa maksimal di dalam pemakaian signal yang kita berikan ya. Oke, kita akan mulai di seperti biasa ya. Kita gunakan sinyal yang utama pertama kali kita gunakan dari aplikasi MEFIX Apps ya. Aplikasi yang diperuntukkan untuk memberi support kepada teman-teman semua untuk mendapatkan sinyal-sinyal yang terupdate ya ini. Pertama saya dapatkan untuk sinyal mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya di pukul 9.20 ya. Kita cek dulu untuk disarankan untuk mengambil posisi beli ya di area 1.0468 ya. Kita cek sekarang 1.0465. Oke, masih tidak terlalu jauh ya. Kemudian kita lihat karena turun ya, kita cek stop loss-nya dulu. Ada di 1.0440. Masih oke ya. Masih ada sekitar 20 pips ya ini untuk di sesi pagi hari ini. Oke, kita akan ikuti untuk pagi hari ini. Posisi beli oke, kemudian kita pemasangan untuk take profit ya. Take profit di 1.0485 ya.
Kemudian untuk stop loss ada di area 1.0440 ya. Oke, demikian untuk tereksekusi. Kemudian kita masuk di komoditi emas ya ini. Kita lihat di sini tren terjadi penurunan ya. Ini kita akan coba ikuti follow the trend dengan mengambil posisi jual. Oke, kita coba di 1795. Kemudian untuk stop loss ada di 1810. Oke, sudah tereksekusi. Kemudian kita masuk di indeks saham ya. Semoga bisa hat-trick ya hari ini untuk bisa tercapai target semua ya. Kita lihat di sini pergerakan untuk indeks Nikkei dalam kondisi tren turun ini ya. Oke. Kita pakai sinyal untuk indeks Nikkei ini ya. Oke, demikian untuk eksekusi 3 sinyal pagi hari ini ya. Ini kembali lagi disclaimer on ya bagi yang mengikuti apapun hasilnya ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua yang mengikuti sinyal ini ya. Karena sinyal ini bersifat referensi bukan rekomendasi ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan review ya pergerakan market di hari ini. Oke, kita perhatikan di sini untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kita perhatikan di sini sempat mengalami kenaikan ya kemarin untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Di sini kita memiliki data ya. Ini kemarin sempat berakhir naik sebesar 46 pips di level 1.0482 ya. Ini karena ada ditopang oleh sentimen melemahnya dolar Amerika Serikat seiring pesimisnya ya data core PCE, price index dan employment klaim ya dua berita tersebut yang mengakibatkan pergerakan dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Dan untuk peluang pagi hari ini di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berpeluang untuk mengambil posisi jual ya dengan menguji area support di 1.0440 ya. Jika dolar Amerika Serikat rebound di balik ekspektasi kenaikan suku bunga yang agresif oleh The Fed ya. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ada di area 1.0440 sampai di area 1.0520 ya. Demikian untuk ring perdagangan di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang pound sterling terhadap dolar Amerika Serikat. Kemarin kita perhatikan di sini juga sempat mengalami kenaikan ya, walaupun kita perhatikan di sini masih dalam kondisi tren penurunan dari indikator moving average ya ini. Kemarin sempat ditutup naik ya sebesar 55 pips ya di level 1.2173 ya. Karena ditopang oleh sentimen melemahnya dolar Amerika Serikat serta berita yang menunjukkan pemerintah Inggris berencana untuk mengurangi pajak pertambahan nilai atau PPN ya untuk melawan risiko dan inflasi ya. Untuk hari ini mata uang pound sterling dolar diperkirakan berpeluang untuk mengambil posisi jual ya. Dengan menguji area support di 1.2120 ya. Di tengah outlook rebound-nya dolar Amerika Serikat dan kekhawatiran perlambatan ekonomi Inggris ya. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ada di area 1.2120 sampai di area 1.2200 ya. Demikian untuk pergerakan mata uang pound sterling terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian kita lanjutkan untuk mata uang dolar yen Jepang ya. Kita perhatikan di sini untuk mata uang yen Jepang kemarin terkoreksi turun ya. Ini karena tentunya ada beberapa hal yang kita perhatikan di sini ya. Untuk peluang pagi hari ini ya, untuk mata uang dolar yen Jepang berpeluang bergerak naik ya pada hari Jumat ini dibalik outlook kembali menguatnya dolar Amerika Serikat dan pesimisnya sejumlah data ekonomi Jepang ya seperti employment rate, tekanan
manufacturing PMI dan final manufacturing PMI ya. Namun kenaikan dapat terbatas jika pasar mencari aset-aset safe haven ya. Di balik kekhawatiran resesi ekonomi global ya. Dan untuk ring perdagangan di pagi hari ini ya, ini diperkirakan di area 136.40 sampai di area 135.30 ya. Ini ring perdagangan untuk sesi pagi hari ini. Kemudian kita lanjutkan untuk mata uang Aussie terhadap dolar Amerika Serikat ya, ini diperkirakan untuk mata uang Aussie terhadap dolar Amerika Serikat berpeluang bergerak turun ya, menguji area support di 0.6840 ya. Dan untuk peluang hari ini ya, diperkirakan untuk mengambil posisi jual ya, ini karena berpotensi untuk mengalami penurunan ya. Dan untuk ring perdagangan di pagi hari ini untuk mata uang Aussie ada di area 0.6930 sampai di 0.6940 ya. Dan untuk secara overall mata uang major currency ini akan terkoreksi turun ya. Ini karena diperkirakan akan terjadi rebound kenaikan untuk mata uang dolar Amerika Serikat yang kemarin sempat mengalami pelemahan ya. Oke, kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks saham. Kita mulai dari indeks saham Nikkei ya. Untuk pergerakan indeks saham Nikkei ini kemarin sempat berakhir melemah ya sebesar 350 poin di level 26.375 ya. Di tengah sentimen kekhawatiran pasar ya terhadap resesi ekonomi global dan pesimisnya data Premium Industrial Production Jepang ya. Untuk pagi hari ini diperkirakan untuk indeks Nikkei berpeluang untuk mengambil posisi jual ya dengan menguji area support di 26.300 ya. Ini karena juga sentimen melemahnya untuk Wall Street ya dan pesimisnya data ekonomi Jepang ya. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ada di area 26.300 sampai di area 26.700 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk perdagangan di indeks saham Hang Seng ya. Oke, di indeks Hang Seng kita perhatikan di sini juga sempat mengalami pelemahan ya. Ini sebesar 139 poin di level 21.794 ya ini. Ini karena dipicu oleh sentimen kekhawatiran resesi global dan terkoreksinya harga minyak mentah ya. Dan untuk peluang pagi hari ini di indeks saham Hang Seng diperkirakan berpeluang untuk mengambil posisi jual dengan menguji area support di 21.600 ya. Tentunya jika data Cekin Manufaktur PMI Tiongkok yang dirilis pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat hasilnya lebih rendah dari estimasi ya. Namun jika hasilnya lebih tinggi dari estimasi, ini berpeluang memicu aksi beli dengan menargetkan level resisten di 22.000 ya. Dan untuk ring perdagangan indeks Hang Seng untuk pagi hari ini ada di area 21.600 sampai di area 22.000. Dan di sini kita perhatikan untuk pergerakan indeks Hang Seng hari ini ya lebih pada tren penurunan ya atau tren bearish ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pergerakan di komoditi emas ya. Untuk komoditi emas kemarin sempat berakhir turun ya sampai di level 1.806 ya. Ini sebabnya karena hari Kamis kemarin terbebani oleh sentimen retorika yang cukup hawkish ya dari pejabat bank sentral terkait kebijakan suku bunga ya. Dan untuk peluang di pagi hari ini diperkirakan berpeluang untuk mengambil posisi jual dengan menguji area support di 1.799 ya. Di balik outlook penguatan dolar Amerika Serikat karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed ya. Namun jika bergerak naik hingga menembus ke level 1.810, ini berpeluang untuk mengambil posisi beli ya dengan menguji area resisten selanjutnya di 1.812.
Untuk perdagangan di sesi pagi hari ini diwaspadai ada di area 1799 sampai di area 1812 ya. Ini ring perdagangan untuk pagi hari ini, semoga bisa dimanfaatkan. Kemudian kita lanjutkan untuk pergerakan di komoditi oil ya. Komoditi oil kita perhatikan di sini sempat terjadi penurunan ya kemarin. Ini disebabkan karena setelah OPEC Plus ya memastikan akan tingkatkan produksi sesuai dengan rencana sebelumnya dan kekhawatiran akan resesi ekonomi global ya. Ini yang membuat penurunan untuk komoditi oil ya. Untuk pagi hari ini diperkirakan untuk komoditi oil akan berpotensi untuk dijual ya dengan menguji area support di 105.00. Di tengah kekhawatiran pasar terhadap resesi ekonomi yang dapat melambatkan ya permintaan bahan bakar ya. Namun jika bergerak naik ya menembus ke atas 106.80, ini berpeluang untuk mengambil posisi beli ya dengan menargetkan level resisten selanjutnya di 107.00. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ada di area 105.00 sampai di 107.00 ya. Demikian untuk informasi yang bisa saya berikan dari segi teknikal ya. Kemudian kita lanjutkan untuk fundamental ya. Berita apa saja yang harus kita perhatikan untuk di hari ini ya sepanjang. Oke, kita cek dulu ini. Oke, tanggal 1 Juli ya, hari Jumat. Nah, ini cukup banyak berita yang dirilis ya pagi hari ini. Pagi hari ini ada dua berita yang high impact ya dari negara Jepang ya. BOJ Tankan ya, manufaktur dan non-manufaktur ya. Kemudian untuk siang hari yang perlu diperhatikan. Kita cek dulu ya ini untuk dari negara Italia ya, ini yang berpengaruh kepada pergerakan mata uang euro ya. Ini akan melaporkan laporan untuk CPI ya, ini di pukul 16.00 diperkirakan mengalami penurunan ya ini, sehingga diperkirakan akan menekan mata uang euro ya untuk nanti siang ya. Kemudian di pukul 16.00 ya untuk Uni Eropa juga akan melaporkan laporan untuk CPI ya. Ini mengalami peningkatan ya dari 0.8% menjadi 1,7. Ini berdampak positif ya terhadap mata uang euro. Kemudian di malam hari ya dari negara Amerika Serikat akan melaporkan laporan untuk ISM manufaktur PMI ya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Yang di sini kita dapatkan data ada penurunan ya ini dari 56,1 menjadi 55,8 ya. Ini tentunya akan berdampak kepada menurunnya dolar Amerika Serikat dan berdampak kepada komoditi emas akan mengalami kenaikan ya. Demikian untuk informasi-informasi sepanjang hari ini yang perlu diperhatikan ya 1 Juli di hari Jumat ya. Demikian untuk informasi Morning Market Buzz pagi hari ini dari segi teknikal, kemudian dari segi fundamental ya. Ini semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Morning Market Buzz pagi hari ini. Oke, kita akan memberikan lebih seperti biasa poin penting pergerakan market hari ini 1 Juli 2022. Yang pertama adalah harga emas berpeluang bergerak turun ya di dalam jangka pendek di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Di balik masih terjaganya ekspektasi kenaikan suku bunga yang agresif ya oleh Bank Sentral Amerika ya. Namun penurunan emas dapat terbatas jika pasar masih mencari aset-aset safe haven ya.
di balik kekhawatiran terhadap akibat resesi ekonomi global ya. Selanjutnya pada hari ini market akan menunggu berita data dari Amerika ya, yaitu adalah ISM Manufaktur PMI yang akan dijadwalkan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk harga minyak berpeluang bergerak turun dalam jangka pendek karena OPEC Plus yang sepakat untuk tetap mempertahankan kebijakan kenaikan produksi sebanyak 648 ribu barel ya untuk bulan Juli dan Agustus, serta kekhawatiran pasar terhadap resesi ekonomi global dapat melambatkan permintaan bahan bakar. Namun penurunan harga minyak dapat terbatas ya jika pasar masih mempertimbangkan mengetatnya suplai di balik terganggunya produksi di beberapa negara produsen dan pembatasan harga impor minyak yang dikenakan oleh Rusia ke Rusia oleh negara-negara barat ya. Kemudian untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat akan berpeluang bergerak turun ya dalam jangka pendek karena outlook menguatnya dolar Amerika Serikat dan kekhawatiran resesi ekonomi zona euro ya. Namun penurunan dapat terbatas seiring masih berjalannya ekspektasi untuk kenaikan suku bunga ECB di bulan Juli ya. Selanjutnya hari ini pasar akan mencari penggerak dari data-data final manufaktur Jerman dan zona euro pada pukul 14.55 dan 15.00 waktu Indonesia Barat serta CPI flash estimate zona euro pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk mata uang pound sterling dolar diperkirakan akan berpeluang bergerak turun dalam jangka pendek karena outlook menguatnya dolar Amerika Serikat, perlambatan ekonomi Inggris, dan pesan yang cenderung dovish dari Gubernur Bank of England di pekan ini yang mengatakan bahwa Bank Sentral tidak perlu harus bertindak agresif ya untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya hari ini pasar akan mencari penggerak dari perilisan data ekonomi Inggris seperti manufaktur PMI dan net lending to individu ya yang dirilis bersamaan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ya. Demikian untuk info-info yang bisa saya berikan di pagi hari ini di tanggal 1 Juli di tahun 2022. Semoga bisa bermanfaat untuk membantu analisa Bapak Ibu sekalian ya untuk bertrading dengan lebih baik lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak, selamat berakhir pekan dan saya ucapkan sukses selalu dalam trading Anda di hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi semua.